Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tahun 2, cikgu sambung kembali tajuk tolak ni untuk video siri yang kedua. Okey, ini untuk tolak mengumpul semula. Kamu boleh rujuk buku teks jilid 1 muka surat 66 dan juga 67. Okey, cikgu akan buat dua video untuk kumpul semula ni. Yang pertama sekali, step kamu dah menguasai tolak bentuk lazim seperti biasa tanpa kumpul semula. Okey, apa maksud kumpul semula dan tanpa kumpul semula tu? Okey, ibu ayah yang bimbing anak-anak kat rumah bagi tahu sikitlah. Apa maksud tanpa kumpul semula? Okey, jika sebelum ni kamu boleh tolak secara mudah kan? Sebab nombor di atas berbanding dengan contoh yang ini. Berbanding dengan contoh yang ni, okey, cikgu terus cerita kat sini lah. Berbanding dengan contoh yang ini, yang ini, ni 3, ni 9 kan. Sebelum ni kamu nampak kamu apa ni, soalan bentuk lazim yang seperti ini tak jumpa lagi. Nombor besar berada di atas, nombor kecil berada di bawah. Tetapi sebaliknya yang ni, kalau kamu tengok yang sa ni, 3 di atas, 9 di bawah. Okey, kelaziman yang kesilapan yang lazim anak-anak tahun 2 buat ialah bila tak boleh tolak 3 dengan 9, jadi dia buat cara mudah, dia ambil 9 tolak dengan 3. Dia ambil nombor bawah tolak. 9 tolak 3, 6 dia kata. Tak boleh. Okey, bentuk lazim tolak ni, kita tak boleh menolak ambil nombor di bawah, menolak dengan kepada nombor di atas. Tak boleh . Dia kok mana pun mesti kena tolak nombor atas dulu ke bawah. Okey, bila tak boleh macam ni, okay, di tahun 1 cikgu tegaskan bila atas ni miskin, 3 ni sedikit berbanding 9. Jadi cikgu simpulkan nak bagi ingat murid ingat, nombor miskin tolak nombor kaya. Jadi kena pinjam. Istilahnya kena pinjam. Cikgu sambung semula. Okay, kalau tengok dalam buku teks ni, dia bagi tahu bawah blok pembilang ni, bawah blok 110 dan sa ni, 173 ini. Okay, dia kata 3 sa yang ini. 3 sa maksudnya 3 yang ini. 3 yang ini. 3 sa tidak boleh tolak 9 sa. Okay, makanya tukar 10 kepada 10 sa. Okey, maksudnya yang ini. 7 yang ini. 7 yang ini. Kamu kena pinjam jadi 13. Ini jadi 13. 13 tolak 9. Okey, boleh menggunakan blok pembilang ni. Maksudnya yang ni. Ni yang ni. Yang ini. Campur dengan ini, dia jadi 13 sa. Okey. Cikgu nak bagi mudah. Kalau di dalam kelas cikgu tak terang guna blok ni sebab dia jadi makan masa lama. Jadi nak mudah, macam ibu ayah juga belajar dulu kan. Bila yang ini kita potong 3 ni, ambil pinjam 10 dari sini. 1 sini maksudnya 10. 1 ni adalah 10. Jadi 13 sa. Maka anak-anak pun buatlah blok, buat pembilang ni lah. Maksudnya dia buat macam tu. Ataupun dia buat lidi-lidi. Lidi-lidi 13 tu. Okey. Tolak dengan 9. Dia potong 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka yang tak dipotong ini ada 1, 2, 3, 4. Jadi di sini dia letak 4. Okey. Bila tegaskan pada anak-anak yang membimbing ibu bapa yang membimbing anak-anak tu, bila 7 ni tadi telah dipinjam kepada sa 10, maka dia tinggal 6. 6 tolak 3. Okey, biasakan anak-anak guna jari ataupun kalau dia tak cekap guna jari, dia lukislah 6. Dia lukis 6. 6 biji pembilang ni tolak dengan 3. Okey, jadi bakinya ialah 3. Okey, yang ni tidak ada kesan dipinjam, maka tulis balik 1. Okey, itulah. Sama juga ni nombor 2 ni. Boleh tengoklah bimbing nanti buku aktiviti ada latihan muka surat, muka surat 44. Sekejap lagi cikgu bincangkan.
ke surat 44 tu macam mana. Okay, dia ada blok pembilang ni di tepi ni. Tapi kelas rajin dua rajin, cikgu tak gunakan blok ni sebab dia memakan masa lama. Cikgu tegaskan di sini, kira yang ni dulu, kira yang ni, kemudian terus tulis jawapan di sini. Okay, sekejap cikgu sambung. Okey, anak-anak tahun 2. Cikgu sambung sikit lah. Cikgu besarkan sikit. Untuk muka surat, tak boleh dia nampak. Dia tunjuk dua muka surat ni. Okey, latihan muka surat 44. Tak silap cikgu. Itu yang 44. Okey, 44. Okey, ada tiga soalan. Tiga soalan tolak mengumpul semula. Okey, di sebelah ni, di sebelah ni ada pembilang kan? Okey, bagi yang susah nak guna pembilang, dia agak anak-anak tahun 2C dan 2A ni, dia tak faham dia punya pembilang ratus, pembilang puluh, pembilang sa ni. Okey, tumpukan sahaja pada bentuk lazim dan juga ayat matematik pada soalan. Pada soalan lah. Okey, yang ni 346 ni. Okey, bila 6 nak tolak 8 tak boleh, maka kena pinjam dari 4. Pinjam 10. Maka jadi 16. Jadi 16. Okey, terus tolak sahaja buat pembilang 16. Abaikan yang ni. Okey, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16. Okey, biar pi buku aktiviti tu comot dengan contengan begini, asalkan nak boleh menolak, boleh menolak ah. Tolak dengan 8, potong 8 ni. Dua rajin dia agak segan nak buat ni. Padahal yang ni yang paling mudah nak faham. 6, 7, 8. 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Kemudian pastikan yang ini dipotong, ada tertulis 3 kecil ni. Okey, 3. Ketulis 3 di bawah ni. Ini tidak diusik, tulis balik 3. Ya, begitu juga yang ni dan latihan yang ni. Okey, muka surat 45 pun sama. Cumanya muka surat 45 ni dia ada tambahan di bawah ni, lengkapkan sarang apa. Okey, ini adalah jawapan kepada bentuk lazim di atas ni. Okey, contohnya 410 kan. Sifar tolak 9 tak boleh, maka pinjam dari sini. So sini tinggal kosong, sini jadi 10. Okey, potong ni. Okey, kemudian buat pembilang 10. Buat pembilang 10. Kira. Comot tak apa. Okey, tolak 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, maka tinggal 1. Yang ini sifar. Yang ini tidak usik. 401. So, 401 kod number dia ialah T. 401. Okey, di bawah ni ada 401 ni T. Okey, tuliskan T di sini. Begitu juga soalan-soalan yang lain sehingga lengkap semua ni. Lengkap semua ni dengan huruf yang ada sini ni. Padankan. Jadi dia akan dapat sarang apa. Sarang apa? Kalau dia boleh agak, dia boleh agak dengan ni. Pokok kelapa ni sarang burung apa? Saya saja nak bagi dia seronok menolak. Okey. Okey, anak-anak tahun 2, cikgu akan sambung siri yang ketiga nanti. Untuk tolak pinjam-pinjam yang melibatkan dua kali pinjam. Yang melibatkan dua kali pinjam. Contoh dalam buku teks muka surat 68 dan 69. Kemudian dalam buku aktiviti latihan muka surat 46 dan 47. Dia ada pinjam sebanyak dua kali. Dia pinjam sebanyak dua kali yang agak keliru sikit lah. Jadi cikgu tak mau campur dengan video siri 2. Jadi cikgu akan sambung video siri 3. Okey. Sekian. Assalamualaikum.